Di sini nggak ada. Oh, ada dia, ada dia, ada dia, ada. Oh my god, no. Ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Hasti teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan game Mr. Mate yang kedua guys, yang dimana kita akan kabur melalui main door guys ya. Langsung saja kita akan mainkan game Mr. Mate yang kedua ini, Escape Through Main Door guys. Alright, okay, di normal saja guys ya, let's play. Okay guys, tadi ada iklan ya. Kelapa. Langsung saja guys, kita akan mainkan game Mr. Mate yang kedua ini. Nah, kan kemarin ini kita udah lihat ya cutscene-nya. Nah, sekarang kita skip aja deh. Oke, kita langsung ke in-game-nya aja guys, tanpa basa-basi ya, oke. Nah, let's go baby. Oh, semua jadi babi guys, termasuk ibu kita. Oke. Turn into pigs. Yes. Oke. Kita mau kemana ini? Seperti biasa guys ya. Get ID card. Kita akan periksa dulu bagian sini. Sepertinya ada item. Ada item. Kita cross check di sini guys ya. Kita akan cross check dulu di bagian sini ada item kah? Enggak. Ya, enggak ada guys. Aduh, nge-lag ya. Kok nge-lag sih? Oke, let's go. Hai Anthony, ini Anthony guys ya. Kita lihat ke basement dulu guys. Di sini ada apa? Adakah item? Adanya catatan doang guys ya. Ini tempat sembunyi, ya betul banget. Kita akan ke lantai 3 guys. Nah, di sini ada toilet ya. Ya, ada toilet. Kita akan lihat dulu di sini ada item kah? Ya, nggak ada guys. Jadi kita lihat toilet cewek dulu. Oke, ada item? Item? No? Nggak ada lagi? Nggak ada guys. Oke. It's not problem guys. Kita akan cari lagi itemnya. Di sini ada? Nah, biasanya di sini ada nih. Nggak ada? Nggak ada? Ada dong! Ada yang blue shotgun guys. Nggak ada juga. Please. Metal cutting, nah ini gue butuhin nih. Oke, itu tempat sembunyi gaming. Oke. Nah, di tempat-tempat ibu-ibu ini ada nggak itemnya? Gue letakin sini dulu guys ya, karena kita butuh cari kode dulu di situ. Ada cutting nggak? Ada item nggak di sini guys? Gue takutnya nggak ada nih. Jadi gue harus cari lagi itemnya. Ada CD room. Nah, kita dapat CD room guys ya. Hai Bu. Isi Bu ya. Ada item enggak di sini Bu? Ini enggak bisa ya karena kita harus buka kodenya. Oke, gua akan taruh CD-nya itu di bawah dulu guys. Security, tunggu dulu. Nah. Alright. Nah, kita akan cari di sini ada item dulu. Baru kita akan strum babinya guys. Jahat banget ya gue ya guys. Oke. Adakah item di sini? Nggak ada ya. Oke, kita strum babinya guys. Sini. Ah, sorry ya. Maaf ya babi. Oke. Kita dapat security. Oke. CD roomnya oke di situ guys ya. Kita akan buka ini, ayo. Nah, kita akan bawa CD-nya dulu. Mana CD-nya? Nah, gua takut Mr. Mate-nya ada dulu di depan sini loh guys. Gak ada ya? Nah, kita harus cari card reader di sana. Nah, di sini kita harus buka dulu pintunya supaya bisa gocek-gocekan guys. Oh, mama kan? Oke. Sabar dulu guys. Aduh. Kan dia kesini nggak ya, dia bisa kesini nggak ya, kayak nggak sih. Aduh, baru aja gua main guys,
Anthony, Dr. White, mereka keluar loh. Oh, guys. Mm-hmm. Oh, dia nembak loh. Sini. Aduh, jangan ngebug, please. Jangan ngebug ya. Oke, gua akan keluar dulu deh. Ah, sial banget gua. Baru pertama main udah ketemu. Oke. Sekaligus gua akan buka pintu ini, guys. Nggak bisa ya? Oh iya, harus ada card reader dulu. Nah, kita harus temuin Andrew. Tapi sebelum itu, waduh, ini di blok dong sama dia dong. Kita harus letakin. Nah, ini semen nih, semen. Oke, gua butuh semen juga. Box cutter itu susah kemarin, guys. Gua nemuinnya, soalnya kemarin gua udah pernah main ini. Susah banget. Oke, gua akan taruh CD room-nya di sini. Terus gua akan temuin Andrew dulu, baru kita ambil semen, guys ya. Sebentar. Box cutter kalau nggak di sini, kok nggak di prison sih? Oke, sebentar. Di situ semennya. Nah, di sini jalan menuju Andrew nih. Oke, ada babi. Ada babi. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Sepertinya di sini ada truck key, guys ya. Karena truck key-nya tuh selalu muncul di sini nih. Oke, tutup dulu deh. Nah, ini truck key-nya. Oke, ambil. Nah, ada apa lagi di sini? Ada tempat sembunyi, guys. Ada lagi ya. Oke, aman. Aman ya. Oke, gua akan taruh dulu truck key-nya deh. Guys, kita akan taruh dulu truck key-nya ya. Di tempat CD room tadi, kita akan taruh dulu. Oke, hati-hati sama Mr. Meat. Tiba-tiba dia muncul nih, digampar gua nih pakai daging dia, guys. Gampar pakai daging. Oke. Sepertinya box cutter-nya itu ada di prison, guys ya, kemungkinan. Ingat di situ ada semen. Oke. Aha, gua akan ke lantai bawah dulu. Oh, gua akan ngambil base apa? Ini dulu nih. Di sini enggak ya? Oh, bukan di sini, Hans. Bukan di sini. Apa ini? Peluru shotgun. Apa namanya? Boiler key. Bukan di sini, boiler key. Yang satu lagi. Ya. Sini bisa masuk enggak? Oh, enggak bisa, guys. Oke. Oke, gua akan ke atas deh dulu deh. Oke, di sini gue pastiin nggak ada, itu nggak bisa. Nah, di sini gue harus cari crank ya. Waduh, cranknya nggak ketemu lagi, guys. Kemungkinan besar cranknya ada di Andrew sih, kemungkinan besar. Oke, di sini nggak ada apa-apa sih, guys. Oke, gue akan talk ke Andrew dulu. Hey, Andrew, talk to Andrew. Hi, I'm Andrew. Yes. I'm the policeman who helped capture Mr. Meat a few years ago. Yes. Yeah, I don't know what's going on now, but there seems to be quite a mess around here. Okay. Aman ya, Mr. Meat. I have an idea. Apa? Katanya kita harus prepare sesuatu. Take this. Kan? Betul. Crank-nya ada di si Andrew. Oke lah. Kita harus prepare dulu alpha key sama beta key, guys ya. Nah, sebelum itu kita harus nemuin 3 kain di sini. Nah, ini yang susah nih, 3 kain ini. Enggak tahu gua di mana nih 3 kainnya. Oke, wes gua akan ke atas dulu. Sepertinya ini buntu kayak biasa, guys ya. Oke, pastiin dulu di sini enggak ada apa-apa, guys. Oke. Nah, kita akan powder semen dulu kali ya, guys. Oke lah, kita akan ambil powder dulu. Powdernya gua udah tahu di mana ya. Ini. Nah, terus kita akan tuangkan powdernya itu ke dalam kode ya, kode pintu tadi. Tapi hati-hati dulu, guys. Oke, Mr. Meat-nya ada di sini nih. Oke, jadi, nice. Oke. Nice, gak ada. Takut banget lo, guys. Tiba-tiba dia ada di sini kan. Berabe gue nih. Oke. Ini kita buka dulu deh. Oke, sabar dulu, guys. Nah, ini kita pour dulu powdernya. Aduh, kodenya acak sih. Mudah-mudahan gue bisa nih.
okay. Please. Aduh, enggak. Satu. Aduh, duh. Satu. Ayo dong. Satu, empat, tujuh, nol. Yes! Langsung bisa, guys. Mantap banget gua. Oke, sebelum itu kita buka pintu ini biar bisa gocek-gocekan, guys. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa di sini, guys, ya. Ah, sayang banget. Oke, Mr. Meat-nya masih aman, ya. Nah, ini kita potong dulu. Oke, ini ada control plus card reader, ya. Oke, sabar dulu, guys. Mr. Meat-nya aman, ya. Gua akan taruh cutting-nya itu di luar dulu. Metal cutter-nya di luar dulu. Oke. Mr. Meat-nya masih aman. Gua takut perpapasan di sini dah. Sumpah dah. Oke. Akan taruh sini. Oke, itu dia. Gua akan ngambil card reader. Bye. Enggak ketahuan. Blablabla. Nice. Aduh, salah dong. Ke sini enggak? Oke, enggak ya. Salah jalan gua. Sebentar. Kita ambil card reader dulu. Untung dia enggak agresif, guys. Mr. Meat-nya enggak kayak Evil Nun 2. Evil Nun 2 agresif banget. Oke, sini. Aduh, nyangkut gua. Enggak ada ya. Oke, aman. Security pass. Oke. Aduh, gua takut dia ada di sudut sini loh, guys. Takut banget gua. Oke, aman ya. Kita buka dulu. Nice. Kita buka ini sebagai gocekan. Oke, aman. Gua pastiin di sini enggak ada lagi item, guys. Nah, kita harus cari alpha dan beta key di sini nih. Untuk kunci ini. Aduh, kok nge-lag? Aduh, nge-lag banget, guys. Nge-lag banget. No. Jangan nge-lag dong. Aduh, ini nge-lag banget. Jangan nge-lag dong. Please, jangan nge-lag dong. Aduh. Wait. Ini kenapa nih? Jangan nge-lag dong. Nah. Kita udah dapat track key, guys, ya. Tapi sebelum itu gua akan ini kok nge-lag banget frame drop-nya. Aduh. Sial banget. Gua akan lihat sesuatu yang ada di kitchen dulu nih. Ada apa di kitchen sini? Ini tempat sembunyi, ya. Oke. Ini nih. Gua butuh yang namanya cutting lagi. Yap. Oke, gua ambil dulu cutting-nya, ya. Gua tahu sih cuttingnya dilempar di mana tadi. Oke. Masih banyak nih teka-tekinya, guys. Kayak kain belum. Alpha beta key yang paling utama sih. Oke. Ambil dulu. Oke, nice. Kok suaranya dekat, ya kan? Kok suaranya dekat, guys, tadi, guys? Aman ya. Aman dong. Jangan ada dia dong. Oke. Mantap. Nah, mantap. Oke, gua akan potong dulu nih, guys. Oke, aman ya di sana ya. Gua akan potong dulu ini. Nah. Kain pertama kita sudah kita dapatkan, guys. Oke, sabar dulu. Gua akan kesini dulu nih. Oke, nice. Ada apa di sini? Ada kain lagi nih. Oke. Okay. Sabar dulu, di mana? Oke. Ada babi di situ. Oke, gua akan letakin kain pertama kita, guys. Gua akan letakin kain pertama kita ke atas. Aduh, nge-lag nih. Enggak tahu gua kenapa nih, guys. Sorry banget ya. Nge-lag banget tadi. Tiba-tiba frame drop gitu. Oke. Okay. Kain kedua kita ada di kitchen. Ya, kitchen. Sebentar. Oke. Ini ditutup dong sama dia dong. Ada di toilet enggak dia? Enggak ada. Kirain mau pipis deh, guys. Ya udah. Kita akan cari kain kedua kita tuh dari situ tuh. Oh. Dia ada pistol enggak? Oh, pistolnya gua udah dibuang dia, guys. Oke, gua akan cari pistol dia. Oke, gua akan muter di sini deh. Jalan pintas kita, guys. Waduh, ini ditutup dong.
sama dia. Oke, gue akan ambil kain di sini. Nah, mantul. Aduh, itu ditutup dong sama dia dong. Nah, ini nih boiler Kia di situ ya. Oke lah, kalau begitu. Aduh, gue takut berpapasan di sini nih. Oke. Suara dia, guys. Suara dia tadi ya. Oke, nggak ada, aman. Oke, tinggal satu kain lagi nih. Juga CD room. Oke, gue akan ngambil dulu boiler key ya. Aduh, oke. Ambil boiler key. Aduh, oh itu dia. Itu dia, guys. Oke. Dia udah pergi ya. Oke, gue akan ngambil boiler key dulu. Oke, sabar. Sabar gaming. Aduh, ini nge-lag banget. Tidak. Ini kenapa nge-lag dah? Ah. Aman. Kenapa dah ini nge-lag banget nih? Oke, gua akan taruh. Itu dia. Oke, kita harus pergi. Sepertinya aduh. Oke, buka dulu. Nah. Oke, tinggal box cutter guys ini, guys. CD room. Ini Traki udah, tinggal box cutter. Kemungkinan box cutter itu ada di itu prison, guys. Nah, ini agak trik. Oh, itu dia. Oke lah kalau begitu. Dan kain satu lagi, guys ya. Kain satu lagi di mana? Gua nggak tahu nih. Wah, ini ditutup tuh. Oh, ini ditutup dia, guys. Walah. Oke, gua akan periksa di sini deh. Sebentar. Aduh. Adakah di sini? Ya nggak ada, guys. Aduh. Ini karena gua bermain di emulator nih agak susah nih, guys. Oke, gua akan cari box cutter di prison. Oke, sabar dulu. Sama kain ya. Kemungkinan itu di laundry atas, guys. Gua akan lihat di sini dulu. Mudah-mudahan ada. Apa itu? Nggak ada ya. Gak ada, guys. Oke. Gue harus kemana? Kesini ya. Prison. Adakah? Oh, adanya babi, guys. Gak ada box cutter atau kain, guys. Harusnya di sini, guys. Harusnya di sini nih. Box cutter. Dia di mana? Box cutter. Please. Atau kain, guys. Ya, nggak ada. Oh, itu dia. Box cutter atau kain. Ketahuan gua dong. Oke. Kita gua cek dulu dari sini, guys. Box cutter atau kain. No. Oke. Gua ke sini dulu. Box cutter atau kain. No, please. Di mana sih? Aduh. Udah aman belum ya? Gua akan ke laundry dulu sebelah situ tuh. Tapi dia di mana nih? Udah aman belum ya? Udah aman kali ya, guys? Oke, udah aman kali. Gua akan kesini dulu. Ambil yang namanya kain di sini. Kalau ada. Nah. Oh, ada dia satu lagi. Ada babi. Hai, security. Nah, kita udah dapat kain satu lagi, guys. Nah, tinggal box cutter doang ini. Susah carinya di mana? Oke, aman. Ada Piggy di sini. Gua akan ke atas dulu. Oke. Nice banget nih. Ayo, taruh satu lagi. Nah, mantap, Bu. Oke, gua akan turun. Nah, ini yang susah kemarin ya, guys ya. Mencari kain satu lagi, kain warna putih itu. Susah. Aha. Box cutter-nya ada di mana ya, guys? Gua bingung nih, box cutter-nya.
gua akan ambil, gua akan buka window-nya dan kita akan periksa di sini ada apa. Oke, ada beta. Nah, gua butuh ini nih. Beta security key. Aha. Dan sini ada catatan lagi, guys. Iya sih, karena Mr. Mint itu dijatuhi hukuman karena penculikan, guys ya, karena eksperimen manusia juga. Makanya dia dijatuhin hukuman mati. Oke, gua dapat beta key. Oke, gua kan lewat sini aja deh. Biar aman, guys. Nah. Ke sini nih. Oke, beta key-nya ada di sini nih. Tinggal alpha key doang dan gua harus cari box cutter. Cuma box cutter-nya enggak ketemu-ketemu nih. Gua lihat di lapangan basket dulu, guys ya. Mana tahu ada nih. Di lapangan basket. Oke. Sabar dulu. Oke. Kok enggak di sini, kok enggak di prison? Gua bacanya kayak gitu nih. Oke, sebentar. Ada enggak box cutter? Box cutter? Ih, enggak ada lo, guys. Oke, gua akan cek prison satu kali lagi, guys ya. Mana tahu ada. Oke, sabar dulu. Hati-hati sama Mr. Meat, guys. Di sini enggak ada. Ada dia. Oh my god, no. Ya! Kena gua, nyangkut. Ya, gua meninggoy, guys. Ya udah deh. Kita coba keluar dari dekapannya sih. Oh, lewat sini kita. Ayo. Ah, kita lewat atas sih, guys. Keluarnya lewat atas, guys ya. Oke. Okay. Adakah Mr. Meat di sini? Gak ada, guys. Nah, gue pengen lihat di sini gak ada box cutter masalahnya. Oke. Okay. Ah! Baru aja gue bilang kan udah ada box cutternya. Ya wes. Gue taruh sini dan gue ambil truck key. Hati-hati, guys ya, sama si Piggy yang satu ini nih. Karena dia agresif banget. Karena sekali seruduk langsung meninggoy kita. Oke. Aha. Itu tuh si Piggy. Si Piggy percobaannya si Mr. Meat. Mencoba kabur lewat truk rupanya. Oke. Okay. Oh, itu si Piggy. No. Oh, double kill, guys. Oh, masih dikejar gua. Ih, masih dikejar lo sama si Piggy-nya lo, guys. Oke, sabar dulu, guys. Masih dikejar dong. Oke, gua akan ini. Mudah-mudahan dia ketabrak. Enggak ketabrak dong. Sial banget. Oke. Kalau ketabrak lagi mending gue nih. Oke, ambil dulu item-itemnya, guys. Oke, nice. Taruh sini dulu. CD, nice. Satu sudah. Taruh lagi boiler key. Woi, ambil dong. Broken key. Aduh. Aduh, gua deg-degan nih sumpah dah. Oke, taruh dulu. Oke, taruh lagi untuk box cutter. Ayo ambil. Oke, aman. Masih aman, guys ya. Nah. Oke. Alright, kita dapat key copy. Nah, untuk ke Boiler room itu, aduh, di situ ada Piggy nggak ya? Oke, ada Piggy di situ. Oke, guys, kita lewat sini aja nih. Nah, ini agak riskan nih lewat sini nih. Aduh, please, gua kesini. Aduh, ngikutin nggak? Nggak kan? Gua cuma mau ngambil alpha key ini doang nih. Ke sini enggak ya, guys? Oh my god. Intens banget nih. Gua ada tempat sembunyi di situ di. Cuma gua takut gitu, guys. Kan ada suara dia.
itu Mr. Meat nya Mr. Meat nya lagi ada di luar guys. Oke, ini kesempatan kita untuk kemana keluarnya? Kesana nggak mungkin. Aduh, weh, ditutup dong. Ditutup guys. Yaudah deh, gue liat sini aja. Oke, okay, nice. Oke, okay. Aduh, ada dia lagi si babi. Oke, okay. Gue akan kesini dulu. Mudah-mudahan gak ada Mr. Meat ya. Oke, okay. Gue akan taruh alpaki di sini. Oke, okay. Escro Andrew. Oke, kita akan ngomong ke Andrew lagi, guys. Tapi sabar dulu nih. Si babinya masih ada di sini nih, masalahnya. Oke, nice. Andrew itu ada di sini, guys, ya. Aduh, kaget gua kirain babi. Rupanya emang babi. Babi baik maksudnya. Oke, Andrew, let's go. Ready, ready, ready. Come on, come on, come on. I'm a good cop. I'm very brave. Ayo, ya, ya, ya. I know you, I know you. I know you. I can't face him again. Okay, okay, let's go, baby. Let's go, baby. I'm a good cop. Yes, yes. Aduh, itu dia dong. Jangan sampai ketahuan. Mr. Meat and captured him. Okay. I can't face him again. Ay, woi. Okay, gua tutup dulu. Nah, jangan dibuka juga. Okay. Okay, let's go. Great. Now we just have to turn the keys at the same time. Okay, 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 okay. Press the green button. Okay, okay. Nice. 3, 2, 1 Now. Okay, bisa? Okay. Green button. Okay. Apakah kita berhasil, guys, kabur? Okay, okay, okay. Kita harus pergi dengan cepat nih. Come on, come on, come on. Nah, gitu dong. Okay. Calling all units, calling all units. Finally. Ini kok nge-lag ya? Apakah karena gua nyalain data kali ya, guys? Berhasil kita, guys, untuk keluar dari main door. Escape completed. Oke, okay, guys, untuk game Mr. Meat kedua ini masih ada kelanjutannya sepertinya, karena di dalam penjara ini atau kantor polisi ini masih banyak saudara kita yang terkurung di sini, guys, ya. Masih banyak pegawai-pegawai kantor polisinya yang masih jadi babi gitu. Belum disembuhkan. Nah, mungkin ada updatean terbaru, kita tunggu aja, guys, ya. Dan untuk episode Mr. Meat kedua ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di next video, guys. Bye bye. Drop top, smoking no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.